باب هدم الكعبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. Yang menghancurkan Ka'bah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seakan-akan aku melihat seseorang berkulit hitam dengan lengan yang kurus membongkar batu-batu Ka'bah satu demi satu. Babu ma dzikra fil hajr al-aswad. Berlakunya Ka'bah akan diruntuhkan atau dirobohkan. Hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, seakan-akan aku melihat orang berkulit hitam, yakni sebagaimana saya gambarkan katanya berkulit hitam. Kemudian afhaj, afhaj maksudnya betisnya kecil. Yaqla'uha, yaqla' ini macam mencabut atau meruntuhkan Ka'bah hajaran hajara, satu demi satu daripada batu-batu Ka'bah. Itu kalau kita tengok Ka'bah kan batu tersusun. Akan diruntuhkannya itu bukan sekali macam guna peletup bom daripada bawah runtuh semua. Tak. Dia guna dalam riwayat guna mishah. Tahu mishah? Apa orang kampung saya kata-kata pacul. Yang besar tu hentam untuk robohkan batu. Apa namanya? Tukul. Tapi busalah untuk apa namanya? Robohkan atau keluarkan Ka'bah satu demi satu daripada batu yang tersusun pada bangunan Ka'bah. Hada yang akan berlaku. Fil hadis menyatakan ini berlaku tentunya setelah Al-Imam Mahdi. Setelah Al-Imam Mahdi. Jadi sebelum berlakunya adanya golongan daripada Habasyah ini yang akan meruntuhkan Ka'bah. Setelah diruntuhkan Ka'bah ini oleh Habasyah, tak ada lagi orang yang pergi ke situ. Maknanya dah tak ada lagi orang pergi tawaf, tak ada orang pergi haji. Tak ada haji, tak ada lagi umrah dan tak dibangun lagi Ka'bah. Bermakna setelah itu tak ada apa kecuali kiamat akan berlaku. Tidak berlaku hari kiamat kecuali bangunan Ka'bah sudah tidak wujud lagi. Ini yang berlaku ya. Tentunya ini setelah wafatnya Nabi Isa, setelah wafatnya Imam Mahdi dan wafatnya kaum muslimin. Lihatlah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda Allahumma shalli ala Muhammad. Yubaya ar-rajulu bainar rukni wal maqam. Akan ada seseorang nanti akan dibaiat antara rukun dan juga maqam. Rukun yang dimaksudkan adalah Hajar Aswad. Al-maqam yang dimaksudkan adalah maqam Ibrahim. Tahu kita maqam Ibrahim sekarang posisinya di mana? Dan Hajar Aswad di mana? Dekat kan? Antara itu yang akan menjadi tempat baiat kaum muslimin kepada Imam Al-Mahdi. Di situ akan berlaku baiat kepada Imam Al-Mahdi. Kemudian ولا تستحل الكعبة إلا من أهله ولا يستحل البيت إلا أهله. Dan tidak ada yang akan menghalalkan Ka'bah daripada berlakunya peperangan, daripada diruntuhkannya Ka'bah, daripada dinodai dengan tumpahnya darah, kecuali yang melakukan itu semua adalah ahluh, yakni orang Islam sendiri. Orang bukan Islam sukar, tak boleh. Orang Islam sendiri boleh. Kata baginda Rasulullah, kalau itu sudah berlaku, maknanya Ka'bah itu akan diruntuhkan, jangan kamu tanya bagaimana celakanya orang Arab. Jangan kamu tanya bagaimana binasanya orang Arab. Ya, ini satu perkara yang akan berlaku tidak dapat dibayangkan. Nabi sendiri mengatakan kamu jangan tanya. Maknanya terlalu dahsyat. Fil hadis menyatakan, ada orang yang keluar daripada negerinya dengan sekian banyak tentara. Keluar hanya semata-mata ingin meruntuhkan Ka'bah. Di perjalanan dibuka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, semua daripada awal sampai akhir saf ditenggelamkan dalam sekelip mata. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah dijaga.
Ini satu hadis menceritakan demikian. Ya, ini akan berlaku orang keluar untuk meruntuhkan Ka'bah, bahkan yang tak mau keluar pun dipaksa keluar. Oleh sebab itu Nabi bersabda, mereka yang dibinasakan tuh, yang keluar untuk meruntuhkan Ka'bah, nanti akan dibangkitkan mengikut niat masing-masing. Sebab ada yang keluar masa itu bukan nak keluar meruntuhkan Ka'bah, tapi terpaksa. Kalau tak keluar mungkin dibunuh, dia pun keluar juga. Tapi karena bersama dengan orang-orang yang ingin meruntuhkan Ka'bah, bala kena kepada semua. Al-bala'u ya'um. Bala kalau turun kena kepada semua. Masing-masing akan dibangkitkan dengan niatnya. Yang niatnya bukan untuk meruntuhkan Ka'bah, karena dipaksa, ya dia akan termasuk orang yang selamat. Namun ada yang berjaya datang dan itu akan menjadi kebinasaan kepada orang Arab. Di antaranya adalah setelah para Habasyah keluar untuk meruntuhkan Ka'bah. Lihat fil hadis di sini katakan, seakan-akan aku melihat setelah Sayyidina Ali, setelah Imam Mahdi tadi dibaiat dan berlaku peperangan waktu itu, ada yang dibinasakan sebagaimana dalam hadis tadi, ada yang berlaku peperangan sampai pada akhirnya keluarnya Dajjal, kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu Ka'bah masih wujud lagi. Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan, masih ada orang tawaf lagi. Ka'bah masih wujud lagi. Sampai kepada satu keadaan di mana kiamat akan berlaku, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa setiap orang-orang yang beriman. Walihada dalam hadis la taqumu sa'ah, tidak akan berlaku hari kiamat kecuali tidak ada lagi di atas muka bumi orang yang menyebut nama Allah Allah. Tak ada lagi yang sebut nama Allah Allah, bermakna dah tak ada lagi orang beriman. Awal-awalnya orang buka Quran. Buka Quran, ternyata Quran ini yang awalnya tertulis banyak huruf, lepas itu hilang hurufnya, kertasnya ada. Akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran akan diambil daripada hati orang yang hafal, akan diambil daripada ingatan orang yang hafal, bukan hanya itu, sampai kepada tulisan pun yang tertulis Quran semuanya akan dihapus. Pada saat itu akan dia cabut nyawa orang-orang beriman, tak ada lagi yang hidup kecuali syirarun nas, kata Nabi, kecuali orang-orang yang jahat. Salah satunya mereka akan meruntuhkan Ka'bah tuh. Pada masa itu dah tak ada lagi orang nak mengingkari yang mungkar. Orang pergi dengan selesainya. Pergi mana? Pergi Ka'bah. Untuk apa kasih runtuh Ka'bah? Khalas. Setelah Ka'bah runtuh, tak akan dibangun lagi selama-lamanya. Berlaku hari kiamat. Setelah Ka'bah diruntuhkan, matahari akan terbit daripada sebelah barat. Dan berlakulah hari kiamat seperti mana dikhabarkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.